diskriminasi dari segala bentuk, tidak kira umur, warna kulit, agama dan jantina, tidak ada tempat di dalam tempat kerja, sekolah dan masyarakat kita. Sesuatu isu yang amat dekat di hati saya ialah memastikan rakyat kita dapat menyumbang dalam tenaga pekerjaan Singapura yang adil dan saksama. Saya telah berinteraksi dengan ramai belia yang telah berkongsi aspirasi mereka untuk menyertai pelbagai sektor pekerjaan. Saya kagum dengan semangat mereka dan mahu melihat mereka capai kejayaan dalam aspirasi mereka. Kalau kita ketepikan isu bangsa, when we disagree with something, satu sudut yang patut kita fikirkan adalah apakah niat kita when we call it out? Approach mana yang paling sesuai dan akan menolong kita untuk sampai objektif kita. Kalau niat kita adalah untuk membantu tingkatkan persefahaman dan kemajuan di masyarakat, kita haruslah consider context, tone, approach, as well as who we are talking to. Bagaimanakah kita boleh menyuarakan pandangan kita dengan cara berhemah tanpa generalizing atau stereotyping? Tidak kira kalau majority atau minority, kalau kita tidak setuju dengan sesuatu perkara itu, bagaimana kita boleh berbincang dua hala and also for positive outcomes? Inilah satu perkara yang kita harus consider.